Ham Suwardi dan Risnawanto segera sujud syukur setelah KPU Pasaman Barat menetapkan mereka sebagai bupati dan wakil bupati terpilih. Penetapan dilakukan dalam pleno terbuka yang berlangsung di Simpang 4, 22 Januari 2021. Menurut Ketua KPU Pasaman Barat Al Haris, penetapan pasangan Ham Suwardi Risnawanto memperoleh suara terbanyak 56,5% atau 31,5% dari total suara sah. Alhamdulillah untuk pilkada sekarang kita belum ada dapat informasi penyelenggara kita, terutama di Pasaman Barat yang meninggal dunia. Tentu kita berharap untuk ke depan penyelenggaraan baik itu pilkada atau pemilu, mudah-mudahan untuk penyelenggara itu kondisi aman dan tidak ada permasalahan baik itu korban jiwa dan sebagainya. Atas capaian mereka di pilkada, Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat terpilih mengucapkan terima kasih kepada masyarakat Pasaman Barat, terutama yang telah memilih mereka. Kan pilkada sudah selesai, harapkan kepada seluruh masyarakat, kepada tim, kita sudah selesai pilkada, mari kita rumuh bersama-sama, tentunya kita melihat Pasaman Barat ke depan. Ya, ini untuk membangun bersama ya Pak? Ya, kita bangun bersama Pasaman Barat. Setelah penetapan bupati dan wakil bupati terpilih, pemerintah Pasaman Barat dan DPRD akan mengusulkan pelantikan mereka kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Sumatera Barat. Dari Pasaman Barat, Sumatera Barat, Ahmad Romi, Padang Kita.